Pasca Lebaran, harga bahan pokok pangan masih saja bertengger di atas, bahkan sebagian masih terus beranjak naik. Ya, pemirsa, seperti harga bawang, pemirsa, bawang merah ini terpantau terus bergerak naik mencapai Rp90.000 di pasar tradisional Jakarta, pemirsa. Harga bawang merah terus bergerak naik, bahkan kenaikan mencapai 100% di pasar tradisional Jakarta. Dan saat ini, harga bawang merah tembus Rp80.000 per kilogram dari sebelumnya Rp35.000 per kilogram. Sejumlah pedagang mengaku kenaikan harga terjadi pada semua jenis bawang yang terjadi sejak bulan Ramadan 2024. Pedagang maupun pembeli berharap harga semua jenis bawang mengalami penurunan sebab akibat kenaikan daya beli pun jadi berkurang. Ya, pemirsa, untuk melihat langsung kenaikan harga kebutuhan pokok, kita langsung menyapa rekan kami Nisa Sahib yang saat ini berada di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Selamat siang, rekan Nisa. Dari pantauan Anda, harga bahan pokok apa saja yang saat ini mengalami kenaikan harga? Baik, Baby Pram dan juga pemirsa, pasca Lebaran 2024, harga sejumlah komoditas pangan mengalami kenaikan seperti harga bawang merah, bawang putih, dan juga bawang bombay. Dan di tempat saya melaporkan, yakni di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, harga bawang merah yang semula dijual dengan harga Rp40.000 saja kini menjadi Rp65.000 per kilogramnya. Dan untuk bawang putih yang semula dijual dengan harga Rp40.000 kini menjadi Rp60.000 per kilo. Dan untuk harga bawang bombay yang semula hanya dijual dengan harga Rp28.000 kini mencapai Rp48.000. Dan untuk data panel juga mengatakan bahwa di DKI Jakarta ini bahkan harga bawang merah mencapai Rp80.000 per kilogramnya. Dan penuturan dari salah satu pedagang di sini juga harga semua jenis bawang memang naik dan kenaikannya sudah sedari Ramadan 2024. Dan akibat kenaikan harga semua jenis bawang ini, daya beli masyarakat pun menurun dan salah satu pembeli mengatakan yang semula membeli dengan 1 kilogram kini menjadi setengah kilogram saja. Dan baik pembeli maupun pedagang berharap harga semua jenis bawang agar segera turun dan juga mengalami kestabilan harga. Baby, Pram, dan juga pemirsa, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Nisha Syaib atas laporannya dan selamat bertugas kembali.